Selamat pagi semua. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke kebaktian Ministry Bahasa Malaysia, Saint Faith. Rasanya sudah agak lama saya tidak berkhotbah dalam kebaktian Bahasa Malaysia. Kadang-kadang saya di sini, tapi saya hanya to come to celebrate and also to fellowship. Tapi pagi ini, puji Tuhan, saya ada peluang untuk berkhotbah. Saya ada peluang untuk berkhotbah di dalam. Tapi tidak mengapa, saudara dan saudari, bak kata seseorang gasak jak, okey? Gasak jak lah, okey ya. Janji kau faham isi dia, bah, okey? Tapi pagi ini biarlah Roh Kudus yang menyertai kita semua. Biarlah Roh Kudus yang akan berbicara dengan kita semua, okay? Jangan fikir akan slang ataupun suara saya ataupun bahasa yang saya gunakan, tetapi biarlah Roh Kudus yang mengajar dan memimpin kita dalam kebaktian dan terutama di dalam khutbah pagi ini. Marilah kita berdoa. Let us pray. Saat kita berdiam, kita tahu bahwa Tuhan sentiasa ada. Dengan hati yang bersyukur, kita hadir. Kita datang dan kita mahu Tuhan menyentuh setiap hati. Kita mahu Tuhan mengubah hati, mengubah kehidupan melalui apa yang kita dengar, melalui ajaran gereja, melalui perkongsian firman Tuhan. Lantas marilah saudara dan saudari, kita menyerahkan hati, diri, kehidupan kita kepada Tuhan. Bapa yang mengenal pribadi kami, pagi ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk setiap pemberianmu dan berkat yang kami terima sehingga ke saat ini Tuhan. Semuanya datang daripada Engkau. Semuanya darimu. Kami terima secara cuma-cuma. Kau berikan, kami menerima, kami mendapat. Tuhan, terima kasih untuk setiap pemberian, terima kasih untuk pengorbanan Yesus untuk kami di kayu salib. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semalam saya ke kota Semarahan ke rumah ibu saya kerana kami membuat Memorial Thanksgiving Service yang 10 tahun memperingati mendiang ayah saya. Okay, ngintu sembiang lah. Okay, we prayed for my family. Berdoa untuk saya, ibu saya dan adik-beradik saya, house group dari gereja St. Francis datang dan seluruh servis itu dipimpin oleh Subdeacon Jemat. Okay, kalau kamu kenal Subdeacon Jemat, dia ini dari St. Francis Semarahan, kawan baik ayah saya. Seluruh house group ayah saya dulu datang, termasuk Subdeacon Cundang juga, ya, karena dia juga house group kami dulu. Dan semasa menunggu tetamu datang, berkumpul di ruang tamu, saya ke dapur dan saya berbicara perandau mengenai aku sekejap. Dan dia mengatakan, puji Tuhan, dia kata, semasa Pastor Philip Mantova datang, I receive the gift of tongue, dia cakap. Oh, ada, dia menerima pemberian berbahasa lidah, okay? The gift of tongue. My mom receive the gift of tongue. Dan di kampung itu, di area Uni Lodge, Uni Garden, house group itu, hanya dia seorang saja yang menerima, receive this gift of tongue. And I praise God for that. Puji Tuhan. Kamu tahu kenapa? Karena dia akan lebih lagi berdoa untuk saya. Ah, itu dia. I know that she received it. Saya tahu dia menerima gift of tongue dari Tuhan, supaya dia akan lebih lagi berdoa untuk saya, berdoa untuk gereja, berdoa untuk kamu, berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Inilah cara kita menggunakan gift atau pemberian dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk gereja Tuhan dan untuk semua umat-umat dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. And I thank God for that.
Kami berterima kasih untuk pemberian itu. Berterima kasih. Topik hari ini, tema adalah berterima kasih. Injil hari ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, datang di Samaria and Galilee. Bahkan saya hafal ayat ini, Lukas 17, 11 hingga 19 dalam bahasa Iban. Saya dapat hafal dalam bahasa Iban karena saya sangat sukakan. Saya sangat study betul-betul ayat ini. Lebuah Jesus mansang ngagai Jerusalem nengah jalan antara Samaria anggo Galilee. Ya datai be siti tumpuk tau kendur. Ti ya lu bertemu ngau 10 iku orang ti kena sakit lan. Oke, saya guna bahasa Iban. Sida berdiri jauh ari Jesus lalu ngangau. Jesus Tuhan kasih ke kami. Jesus malik angge sida mandah angge sida alai kita minta persa sida imam. Benuang di rantau jalai, koma, penyakit sida suman. Siku ari sidak, lebuah medak dirimpu udah suman, yang nikal baru. Ngagai Jesus, nyungkur ke kaki, nungkur ke diri di kaki Jesus, meri besai terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Ngau nyawa ti inggar, ianya orang Samaria. Kok Jesus berjakuk ngaya, 10 iku orang ti dah disuman, seminak siku ia tu ajak orang bangsa bukai, meri terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Ni 7-9 iku ti bukai. Angkat kok Jesus. Pengarap jalai, angkat, go. Pengarap nuan udah ngasuh nuan suman. Saya hafal, karena saya mahu belajar dan mendapatkan message, apa yang Yesus mahu sampaikan kepada setiap orang yang membaca Lukas 17, 11 hingga 19 ini. Umat Kristian, kamu, saya, haruslah bersyukur. Sentiasa bersyukur dan berterima kasih karena kita menerima sesuatu yang besar, yang sangat agung, kudus, terbaik dari Tuhan. Berterima kasih karena kita milik Bapa Surgawi melalui anak tunggalnya Yesus Kristus. Tiada nama yang lain. Kamu tahu lagu ini kan? Tiada nama yang lain layak disembah. Oke? Tiada nama yang lain. Harus berterima kasih kepada Tuhan karena tiada nama yang lain yang dapat memimpin, membawa kita yang dulunya jauh dari Tuhan kini berada di hadirat Tuhan. Hanya melalui anaknya Tuhan Yesus, juru selamat pribadi kita. Karena Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang sejati dan kekal. Di mana itu? Dari Injil siapa itu? Yohanes 3 ayat 16, haleluya. Ini adalah satu lagi sebab untuk berterima kasih. Tuhan menghantar, dan kita menerima. Tuhan memberi, respon kita menerima dan percaya. Nah, hasil daripada respon kepada pemberian Tuhan adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Dan di dunia ini, sementara menunggu hari itu tiba, kita diberkati. Anak-anak kita, diri kita sendiri, kesehatan, pekerjaan, dan semua lagi berkat yang kita terima, termasuk di dalam semua janji-janji yang Tuhan berikan itu sehingga dia datang kembali. Inilah sebabnya kenapa Tuhan yang kita sembah, we call him a cosmic God. Cosmic means seluruh alam semesta. Dan Yohanes 3:16 itu bukan ditujukan untuk orang Kristen sahaja, tetapi setiap manusia. Yang membezakan adalah respon. Semua manusia mendengar Yohanes 3:16, tetapi tidak semua umat manusia jiwa itu menerima Yesus yang diutuskan. Saudara dan saudari, apabila kita memberikan cinta sebagai respon kepada pemberian Allah,
apabila Allah memberikan, respon kita adalah memberikan cinta, yaitu mengasihi Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Oke. Di sini saya akan tegaskan kembali, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi bukan menjadikan Yesus hanya sebagai satu karakter di dalam Alkitab. Bukan menjadikan Yesus hanya semata-mata gambar atau objek yang kita lekatkan di dinding. Tidak. Tetapi menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi adalah menerima dan membawa Yesus ke dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan meletakkan Yesus sebagai asas. Strong foundation yang teguh. Okay? Tempat kita berdiri teguh agar kita tidak jatuh di dalam dunia ini, di dalam perjalanan kita, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap ada. Ini yang dikatakan, dimaksudkan dengan juru selamat pribadi, personal savior, no other name, my friends. Keselamatan jiwa dan kehidupan kekal lagi abadi adalah milik orang-orang yang percaya. Nah, selain daripada memberikan cinta dan mengasihi Yesus sebagai respon kita kepada kemurahan Tuhan, satu lagi respon yang harus, yang juga sangat penting dan juga praktikal dan harus kita lakukan adalah berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberi, respon kita, we respond dengan cinta mengasihi Tuhan, dan daripada kehidupan kita, responnya tadi, berterima kasih. Soalan saya sekarang kepada anda, saudara dan saudari, bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan? How? How do we give thanks to God? How do we express our gratitude, heartfelt thanksgiving and gratitude to God? Bagaimana kita menyatakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan? Siapa dapat jawab? Oke, saya tulis di sini. Siapa yang dapat jawab, saya bawa dia makan ABC petang nanti. Saya bawa dia makan ABC, tapi dia bayarlah, oke? Saya bawa saja, oke? Tapi dia bayar. Siapa dapat jawab? Bijak kan? Bijak, oke? Siapa dapat jawab, saya bawa dia makan ABC, oke? Tapi dia bayar sendiri. Saya bawa makan saja. Saya ulangi, oke? Bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ada di dalam Injil pada hari ini. Lukas 17, 11 hingga 19. Semua buka. Lihat, lihat, lihat. Cari jawabannya di dalam Alkitab. Lukas 17, bab 17 ayat 11 hingga 19. Injil pagi ini menceritakan Yesus bertemu dengan berapa orang? 10 orang yang berpenyakit kulit. Kusta yang mengerikan. Sakit kusta, okay? Leprosy. Penyakit ini adalah penyakit kulit yang mengerikan dan sukar untuk diubati. Di zaman Tuhan Yesus, in the ancient days, malahan di dalam hukum Taurat sudah tertulis begini ya. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seseorang yang menghadapi penyakit kulit yang mengerikan harus memakai pakaian yang koyak dan membiarkan rambutnya kusut. Dia harus menutup bagian bawah mukanya dan berseru, unclean, unclean. Dia akan tetap unclean, najis, selama dia mengidap penyakit itu. Ayat 46, dia mesti tinggal di luar perkemahan, terasing. Sekarang dapatkah kamu melihat situasi yang terjadi apabila Yesus lalu di situ? 10 orang bergumpul jauh daripada orang lain. Mereka diusir dari rumah, mereka diusir dari kemah, mereka diusir dari keluarga. Mereka ini adalah orang-orang yang di reject, outcast. Siapa 10 orang ini? Orang 10 orang kusta yang terdesak ini, desperate ini, adalah orang-orang yang terbuang, disisihkan, the marginalized, the rejected, the outcast, dihalau,
dari keluarga dan saudara mereka. Mereka tinggal di luar kemah dan menjadi orang-orang gelandangan, homeless. Bayangkan saudara dan saudari, jika mereka ada keluarga, jika mereka ada istri, jika mereka ada anak-anak kecil, betapa rindunya mereka untuk kembali ke rumah, kembali ke kemah, kembali ke pangkuan keluarga. Tetapi, apakan daya, selagi lagi mereka tidak sembuh, mereka tidak dapat dibenarkan kembali ke tempat mereka tinggal. Mereka tidak dapat memeluk anak-anak mereka. Mereka tidak dapat memeluk istri mereka. Mereka tidak dapat bersama dengan saudara dan saudar adik-beradik mereka di rumah. Hanya kerana mereka mengidap penyakit kulit ini. Dan di situ Yesus datang. Di kehidupan orang yang benar-benar terdesak. Orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang sangat memerlukan kasih Tuhan. Orang-orang yang perlukan kasih sayang Yesus. Tapi dari jauh, kerana tidak dibenarkan mendekati mereka ini. Mereka adalah unclean, najis. Dari jauh, lihat Injil. Dari jauh, Yesus berkata, pergilah. Go. Bertemu dengan imam. Peluang untuk mereka disembuhkan muncul. Puji Tuhan. Apabila Yesus hadir di hadapan mereka. Kamu ingatkah pada hari pertama Yesus hadir di hadapan kamu, di kehidupan kamu. Ingat? Inilah apa yang mereka rasakan. The exact same thing. Hati itu sangat gemuruh, bersuka cita, excited. Wah, Yesus di hadapan. Peluang. Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Berikan kami kesembuhan. Saya juga pernah berkata begitu. Yesus, heal me. Release me, God. It's too much of pain that I'm having at the moment. Tuhan, muncullah. Dan Tuhan muncul. Lantas, mereka berseru, Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Peluang itu tidak dilepaskan, disia-siakan. Bagaimana Yesus menjawab di ayat 14? Pergilah dan mintalah imam mengesahkan kesembuhan kamu. Okay. Jika kamu membaca Imamat 14 ayat 1 hingga akhir, kamu akan tahu kenapa Yesus menyuruh mereka pergi bertemu dengan imam. Hanya imam yang dibenarkan untuk memeriksa dari atas kepala hingga hujung kaki, memberikan ritual upacara pembersihan dan akan declare, mengisytiharkan, okay, kamu sudah bersih daripada penyakit kusta, sekarang kamu boleh balik. Nah, itu hanya imam sahaja yang ditugaskan untuk declare, confirm, menetapkan sama ada mereka sudah sembuh ataupun belum. Lantas, Yesus berkata, pergi, berjumpa dengan imam. Nah, sudah soalan saya, sudahkah Yesus menyembuhkan mereka pada saat itu? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Okay. Kuasa Tuhan sedang bekerja. Semasa mereka berjalan, on the way, OTW, okay? On the way. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka melihat, gerai, sembuh. We are healed. On the way. Mereka disembuhkan. Wah, sungguh indah. Sungguh besar kuasa Yesus. Di dalam perjalanan kehidupan, mereka disembuhkan. Ia memerlukan iman untuk mereka berjalan apabila disuruh oleh Yesus. Sedangkan mereka melihat nama tu tetap gerai. Nama tu Yesus tengah suruh berjalan. Amat nak tu gerai lagi. Kadang nak fail kayak. Yesus suruh kita pergi terus, tapi kulit ini masih belum sembuh nih. Mungkin mereka berbincang, tak apalah, pergi sajalah. Yesus suruh berjalan. Maka mereka pun berjalan dengan iman, sambil memeriksa. Tiba-tiba, hilang. Wah, benar-benar sembuh. Kadang-kadang, umat Kristen juga harus begitu ya. Kalau Yesus kata, pergilah. Pergi. Tapi Yesus
Betul bersedia. Tapi Tuhan Yesus, saya belum bersedia untuk melayani. Tapi Tuhan Yesus, saya belum sedia untuk menjadi guru Sunday School. Tapi Yesus, saya belum sedia untuk menjadi seorang penari rebana. Tetapi Yesus, saya belum bersedia untuk menjadi seorang pengkhotbah. Tapi Yesus, saya belum bersedia untuk menjadi seorang padri. Tetapi Yesus, saya belum bersedia untuk menjadi seorang pemuzik. Tunggu sehingga saya ada diberi bakat, kemudian saya akan pergi. No. When God calls you, or when God asks you to go. Tidak. Apabila Tuhan memanggil kamu, dan Tuhan menyuruh kamu pergi, kamu pergi. Di dalam perjalanan itu, kamu akan dapati kamu sudah dipersiapkan. Amin. Tuhan tidak akan memanggil orang tanpa mempersiapkan dia. God do not call the Tuhan tidak memanggil orang-orang yang qualified. Okay, apa cara qualified? Layak. Okay. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang layak sahaja, tetapi Dia melayakkan orang-orang yang dipanggil. Amin. Ingat, kamu semua dipanggil, terpanggil untuk melayani, maka kamu layak. God did not call the qualified, but He qualified the call. Amin. Haleluya. Injil ini menceritakan di dalam kekurangan, serba kekurangan 10 orang ini, di dalam kekurangan mereka, di dalam penderitaan mereka, mereka pergi. Tetapi sesuatu terjadi di situ. Mereka tetap pergi. Dan kulit mereka kembali normal. Tanpa berlengah-lengah lagi, mereka terus lesap. Hilang dari radar. Tak jumpa lagi. Lenyau. Dia sudah mendapat pemberian Tuhan itu. Nenek-nenek kesan ki, anda ikut tahu kepada hall. Kadang-kadang kita melihat ramai yang mendapat berkat dari Tuhan. Ada yang dari DG48 dia lompat, begitu dia pergi upgrade naik dari DG dia ke Cellcom. Dari DG48 dia pergi ke DG54, bukan pergi Cellcom ya. Tak gurau saja. Tetapi cara dia celebrate, dia tidak panggil Uncle Sabdiken pergi ke rumah untuk berdoa Thanksgiving. Dia tidak panggil Father Bradley ke rumah dan memanggil semua MBM datang ke rumah dan celebrate Thanksgiving. Tidak. Dia pergi rumah asap celebrate dengan kawan-kawan dia. Tuhan diketepikan. Tak tahulah siapa yang berdoa di rumah asap itu untuk dia. Kita tak tahulah. Tetapi please, God first. Whenever you receive, apabila kita mendapat, menerima sesuatu dari Tuhan, duduk yang ke rumah asap. Boleh pergi ke rumah asap, boleh. Tapi kemudianlah, panggil umat-umat MJI Ministry, MBM, MJI, Chinese kah, English kah, Saint Faith, ke rumah. Declare, God, you're so good. Dari DG48, pergi, bukan Cellcom, pergi ke DG54. Ini adalah pemberian untuk dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan didoakan. Itu baru betul. Thanksgiving. Terima kasih. Bukan terus Oktoberfest. Okay. Anyway. Thanksgiving. Now. Kenapa mereka hilang? Soalan ini mudah ya. Kenapa 9 orang tadi hilang? Lenyau. Ayat yang terakhir. Dia mesti tinggal di luar perkemahan. Terasing daripada orang lain. Mereka rindu. Lelengau. They miss their homes. Mereka sangat rindukan istri, anak-anak. Mereka sangat rindukan kehidupan dahulu. Mereka sangat rindukan apa yang pernah mereka miliki selama ini. Lantas apabila mereka memiliki benda yang baru, mereka lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mereka mungkin terus berjumpa dengan imam. Sembuh, balik ke rumah. Tidak sabar mau peluk anak. Tidak sabar mau peluk istri. Lama sudah tidak jumpa ya. Tetapi 10 tolak 1, berapa orang yang kembali kepada Yesus? Seorang. 1 per 10
Kalau peratusan itu berapa? 10% ya. 10% otomatis kembali kepada Tuhan. Ingat, itu saja. Itu saya akan saya bagi tahu. 10% otomatis dia kembali kepada Tuhan. While the 90% go into the world. My friends, sahabat dan saudara dan saudari, seorang berpatah balik sambil memuji Allah dengan suara yang kuat, dia sujud di hadapan Yesus dan mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Dan orang itu adalah orang asing, orang Samaria, bukan orang-orang Yahudi, orang yang terletak di bawah hukum Taurat, bukan orang Samaria, orang Yahudi, katakan anjing, they call them dogs, tidak pure, not pure Jewish. Namun dia tahu bahwa dirinya bukan sahaja orang Samaria, bahkan orang yang sudah disembuhkan, dibebaskan, dia kembali kepada Yesus. Bangunlah. Mana 9 orang lagi? Yesus berkata, mana dia? Kamu bukan pun bangsa yang disebut di dalam hukum Taurat. Yet you come. Namun kamu datang. Ada orang yang berkata, Tuhan, saya bukanlah orang yang layak untuk berada di hadirat Engkau. Tidak. Setiap orang layak. Setiap orang ada ceritanya sendiri. Setiap orang ada historinya sendiri. Orang Samaria ini juga ada history dia, ya. Tetapi itu tidak menjadi satu halangan untuk dia bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Jangan jadikan history, jangan jadikan your past, kehidupan lampau, yang mungkin kamu rasakan salah di mata Tuhan, menjadikan alasan untuk kamu tidak bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Berpatah baliklah, kembali kepada Tuhan. Dan Yesus berkata, bangunlah, bangun, dan pergilah, kamu sembuh, kerana kamu percaya kepadaku. Dan kesimpulan khotbah hari ini, saudara dan saudari, soalan saya tadi, bagaimana kita menunjukkan, bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan, respon, tindakan, perbuatan kita. Berterima kasih kepada Tuhan adalah satu respon semula jadi. It should be natural. Ya, harus menjadi respon semula jadi bagi umat Kristen yang tahu dan sedar bahwa dirinya kini berada di dalam hadirat Tuhan dan mengalami kuasa dan menerima berkat dari Tuhan. Anda sudah ada jawaban untuk soalan saya tadi. Di awalan khotbah tadi, saya bertanya bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, inilah dia form model yang boleh kita contohi. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya dilihat dari perbuatan orang Samaria itu tadi. 3 perkataan saja. 1 ayat. Kembali kepada Yesus. Ulang, mari kita ulangi. Kembali kepada Yesus. Haleluya. Untuk menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan, harus kembali kepada Yesus. Come back. Seperti orang Samaria itu tadi, sebenarnya dia memang sudah berjalan jauh. Yet he turned back. Return. Dia buat big U-turn. Kembali kepada Yesus. Membawa hati yang berterima kasih. Membawa kesyukuran. Cintanya kepada Yesus. Dan saudara, saudari, itu saja jawabannya. Kalau saya berkhotbah panjang-panjang ini pun, kalau kamu tak ingat apa-apa, itu saja kamu ingat. Kembali kepada Yesus. Come back to Jesus. He is ready. Dan saya kembali pada Injil. Yesus dalam perjalanan dari Samaria, dari ke Jerusalem, melalui Samaria dan Galilee. Dia sedang berjalan tuh, tahu. Dia sedang berjalan. Tapi dia stop. Untuk 10 orang itu saja dia berhenti. Dan semasa 10 orang itu pergi, Yesus masih berdiri di situ. Kalau kamu tengok Injil itu, semasa 10 orang itu pergi, Yesus tidak pergi. Dia tetap menunggu di situ.
to see how far will you go. Untuk melihat sejauh mana saya dan kamu akan pergi dari dia. Tetap berdiri, tidak berganjak Yesus. Untuk melihat sejauh mana cinta kamu, cinta saya kepada dia. Siapa yang pergi jauh? Kita. Siapa yang kembali kepada Yesus? Juga kita. That is how we respond to God, to Jesus. Kembalilah kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan bersyukur. Bawa kehidupan, bawa pemberian, bawa kepribadian kita kepada Yesus dan bentangkan di hadapan Tuhan. Persembahkan, Roma 12, persembahkan dirimu sebagai satu korban yang hidup, yang khas, yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Bapa yang mulia. Engkau tidak berganjak, Yesus. Sekalipun kami pergi jauh dari Engkau, Engkau menunggu kami untuk kembali ke tempat di mana kami first time bertemu, berjumpa dengan Engkau, Yesus. Cukup setia kasih-Mu, Tuhan. Di dalam Injil hari ini kami sedar, kami hanya menerima. Bukan karena kebaikan kami, Tuhan, tapi karena Engkau baik. Bukan siapa kami, Tuhan, tetapi karena siapa Engkau, Tuhan. Justru Bapa, jika ada yang antara kami, Tuhan, pada hari ini yang hadir di sini, Bapa, merasakan kami mungkin tergolong di dalam 9 orang yang pergi jauh, tidak kembali itu. Tuhan, kami mengisytiharkan pagi ini, Tuhan, kami mau kembali. Tuhan, pagi ini kami mengatakan, Yesus, kami bersujud, bersungkur di hadapan Engkau, Tuhan. Menyembah Engkau, Yesus, dengan segenap hati kami. Dengan apa yang kami, dengan apa akan kami balas, Tuhan, segala kebaikan-Mu. Dan jika kita dapat melihat di screen sekarang, dengan apa akan kami balas? Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini untuk menutup, sebagai penutupan khotbah ini.